Michael Siyoung. Apa itu? Wow. Very cozy cozy. Dak yok batu. So hari ini kami shopping. Dan shopping kedai pertama. Kita ada berapa kedai lagi mungkin? Kita tidak akan berhenti selagi duit belum habis. Yes. Tiga. Aku mati lah juga. Ya Allah. Guys. The blanche. Blanche barang. Digenting mas. Entah di mana sudah suami istri itu berada. Dorong pergi beli ayam. Gara-gara koyong. Macam rumah sudah kau buat dah. Sekarang kami berada di kedai yang keberapa ini? 5, 4. Keempat. Okay guys, selain sudah sekarang sudah jam 2 petang. Kita belum habis lagi. Kita pergi dari bandar lagi. Satu hari di hari raya daripada M Nasir. Memanggil bantal. Ngantuk. Satu hari di hari raya. Sekarang kita on the way pergi bandar. Tadi dari tadi sebenarnya kita di area-area Batu 7 sampai Batu 6 saja. Belum kita pergi di pusat bandar Sandakan. Belum lagi. Ya Allah, silah. Aku mengantuk. Sebenarnya ini sudah 26 Ramadan. Oke. Okay. Mungkin antara kamu yang ikut CP channel kan tahu tiap saya adalah insan yang time Ramadan saya paling excited. Saya suka rekam apa saya punya activity sepanjang Ramadan, first week, second week gitu, lepas itu persiapan saya punya raya gitu. Tapi tahun ini
sikit-sikitnya lah. Saya ada rakam juga sikit-sikit tapi macam entah mau postkan, nak mau postkan, mau postkan, nak mau post gitu. Dia punya dilemanya tu. Kenapa begitu? Sebenarnya sebab saya betul-betul tidak semangat, semangat yang entahlah ada semangat yang hilang gitu. Mungkin sebab saya punya nenek pun baru saja meninggal beberapa hari sebelum Ramadan. Lepas tu saya punya bapa pun keluar masuk keluar hospital. Memang kami susah hati lah, memang sama dia punya sakit dan kita minta doa juga sama yang subscriber ataupun yang tengok video saya, doakan semoga bapa saya itu kembali sihat. Semoga doa-doa baik kamu juga berbalik kepada kamu, insyaAllah, amin. Lepas tu, ya, sebenarnya saya tengah tunggu saya punya cousin mau ambil, kami orang mau pergi bazar Ramadan. Sambil-sambil dia COD jugalah orderan orang. Mungkin juga kenapa saya tidak upload, mungkin saya sibuk, sambil-sambil saya sibuk jugalah sepanjang Ramadan ni. Inilah first Ramadan yang kami berjual di bazar, jadi memang jadwalnya itu memang hari-hari bikin jualan lah, bikin jualan, pulang jualan, lepas tu penat sudah, lepas tu pun dah tahu, yalah, begitulah, penat sudah, jadi yalah, tidaklah terakam sudah. Ini pun terakam sebab kami sudah cuti menjual sejak perkembangannya pada kali ini. Kalau bunyi kipas tu terlampau kuat, sekarang pun maklum juga panas lit-litnya. Ya, itu sajalah. Thanks for watching, guys. I see you soon.